nih kak. Harus hati-hati sama yang namanya Angga. Karena beliau itu bukan orang sembarangan. Hah? Bapaknya dia itu orang penting. Oh yang bener yuk. Maksudnya? Tuju, saya sudah tahu info itu komandan. Oh. Aduh, kamu bikin masalah, Dik. Bener dong, gak mau. Komandan harus pasang badan. Jangan pasang togel. Ya! Kenapa badan gua harus dipasang? Ya maaf, Komandan. Ya, iyalah, kita komandan harus pasang badan. Jangan sampai pasang surut. Nah. Lu kata lah air laut. Gak bisa. Kamu yang tanggung jawab sendiri. Iya maaf komandan. Aduh. Komandan jangan marah gitu sama kita. Emang gara-garanya kenapa sih? Kenapa kamu sampai ngebiarin? Ya masalahnya dia songong aja gitu. Enggak emang kalau dia sok berani sendiri gitu. Oh. Dia diapain emang Pak Dika ngapain dia? Tengil. Iya dia tengil. Ditoyor kepala orang. Bukan, dia ditakut-takutin doang. Jadi gitu. Iya gitu. Tapi gimana? Wendy yang paling parah komandan. Kenapa emang dia? Kan si Surya nyamar jadi Dracula-Draculaan. Ah. Kalau saya kan nyamar jadi Titi Kamal. Oh gitu? Oh Titi Kamal? Abis pakai wig cantik banget. Nggak, saya niatnya jadi Kunti. Emang iya, terus juga dia pakai kerudung cakep banget kayak Inaya. Si Wendy tuh yang parah makeupnya. Dia jadi tuyul akhirnya si Angganya pingsan. Waduh, hati-hati loh Pak. Bapaknya gak penting loh. Sama anggota juga. Khusus sama anggota. Anggota siapa? Anggota Paskibra. Tentara. Ya komandan jangan marah lah. Komandan lebih marah mana? Saya nakut-nakutin Angga apa? Komandan lebih marah Tono nabrakin mobil. Gak usah bawa-bawa aja. Ujian di bulan Ramadan. Ujian di bulan Ramadan memang. Mobil Diki dong. Iya, ganti mobil Diki. Kena berapa? Mobilnya Diki mah gak apa-apa. Maksudnya dipoles juga beres. Mobil bapak yang parah. Hancur. Lagi dia ngapain sih Tono? Tapi tenang, pasti ada asuransi dong. Gak ada. Mulai sekarang tau asuransi ya. Ayo masuk. Ini saya gak mau terjadi keributan. Ya, saya menjaga itu sekali itu. Saya gak tahu kalau dia bapaknya ternyata tentara. Makanya kamu tahu seliat kalau ada seorang anak baru, tengil. Pasti bapaknya punya kuasa. Minta tolong sama pacarnya Bu Ayu aja ke tentara. Gak bisa minta tolong, gak bisa. Kenapa emang? Cerut tentara. Iya. Gak bisa. Gimana kalau kamu aku bisa? Tugaskan menjadi seorang mata-mata. Pakai HT. Lah, kebetulan bos saya itu. Iya itu. Kamu lihat kalau di belakang, nanti kalau misalnya itu si Angga datang ya dengan ayahnya, saya akan siap-siap. Oh ya, kasih tahu biar komandan siap nanti. Baiklah. Jadi kalau tentaranya datang kemari, harus kasih kabar gitu. Kasih kabar ya. Oke. Okay. Cek kodenya apa? Kalau bahaya? Kalau bahaya gimana kodenya? SOS. Nah. Itu bahaya. Bahaya. Kalau kondisi aman terkendali? Aman? Wak-wak. Kalau aman gak usah kasih info lah, pas bahaya aja. Oh ini aja deh, kalau bahaya wak-wak aja ya. Iya. Wak-wak gitu ya. Oke. Okay. Yaudah kalau gitu, komandan tenangin, relax. Wak wow. Wak wow. Berarti ada kedatangan tuh. Wak wow. Tuh komandan, bahaya. Lagi. Wak wow. lagi. Wak wow. Kok kita girang ya? Iya. Harusnya kita takut loh. Iya, lucu kan bahaya ceritanya. Optimus Prime. Kok ada Optimus Prime? I am Optimus Prime. Ya, berarti kita tenang aja mau dia tentara juga, dia Optimus Prime. Iya, aja. Nah, betul.